Betul banget. Iya deh, badan gede. Pete kayak angkot ya. Ikut tepuk tangan ini action kan karena gak ada yang gituin. Ah, lucu kadang-kadang. Halo bapak-bapak seluruh Indonesia. Jadi ini bisa dibilang konten pertama kita di kampret. Sorry, Pak. Ini waktu nanti hisap semua nih. Halo saudara-saudara, balik lagi bersama saya Abdi Rahmat Sasirega, Ronald Riko, Tarma Setiadi. Kami enggak tahu. Ah, jelas lah ya. Kami gimana? Oke, serius. Jadi begini, bapak-bapak sekalian. Kan sebelumnya kita udah bikin channel. Nama channelnya Pinguin Hitam. Nah, di situ ada konten bapak-bapak bodor. Iya. Pak Ronald sama Pak Tarman juga udah beberapa kali kan ya. Take video untuk keperluan di Pinguin Hitam ya. Tapi karena berhubung ada apa ngomongnya? Hacker sebenarnya bukan hacker bahasanya, bahasa politiknya satu lain hal gitu. Nah kan gitu, kita bikin channel baru. Nah, tapi yang kemarin-kemarin ada Pak Tarman, ada Pak Ronald yang udah sempat di kita bikin videonya, video untuk Pinguin Hitam, bakal kita upload ke situ. Tahu ya, nama channelnya Cutie Channel. Cutie Channel ya. Iya. Itu dulu sebagai pembuka kan gitu. Nah, pertama yang mau saya bahas di sini, nama konten untuk kita ini apa gitu. Dari Pak Ronald ada masukan, dari Pak Tarman, silakan Pak Ronald. Kalau menurut saya, kita ini kan bukan orang politik dan bukan orang sipil, maksudnya kita tuh orang-orang yang bukan serius. Ya. Menurut saya sih lebih ke arah humoris lah. Humornya ya. Humornya gitu. Jadi kalau untuk masalah humor, kita ada satu kawan kita yang lebih canggih. Siapa itu? Pak Tarman. Ya kan. Jadi biarkan Pak Tarman untuk memberi nama. Apa namanya? Judul playlist. Judul playlistnya. Nah, coba cek. Pak Tarman. Ini cocoknya apa ya? Apa Pak kira-kira? Kemarin itu yang sebelumnya kan bapak-bapak bodor. Nah, gimana kalau kita sekarang bikin bapak-bapak jenaka? Itu. Jejakan nakal. Jejakan nakal. Iya. Jejakan. Jejakan nakal. Iya. Oh, boleh. Jadi nanti isinya nanti di bapak-bapak jenaka itu, misal yang ngobrol-ngobrol gini kan, yeah. Nah, terus yang berikutnya nge-review makanan, kan gitu. Yang di-review tuh apa rasanya kah? Apa kayak coklatos? Ini dia coklatos. Iya, dari pokoknya di review sebuah produk makanan itu kita review dengan inian kita masing-masing gitu. Oh, lidah kita masing-masing. Lidah masing-masing dan ditampilkan dengan kekocakan, kehumoran itu tadi, kehumorisan itu tadi gitu. Berikut harganya. Ya, bisa deh kita lakukan. Harganya jangan, itu kan berbeda nanti pasar. Nah, terus mereaksi video-video yang lagi hits. Yang lagi misalnya apa nih video-video lucu kita reaksi gitu dengan ya dengan ini yang kita ini gitu dengan kemampuan kita mengini kita komentari lah begitu. Nah yang berikutnya mungkin kira-kira
ya kalau misalnya nanti ini berkembang, insya Allah kan gitu. Hmm. Kita bisa bapak-bapak jenaka goes to kampus, nah, bukan ya? Goes to Papua misalnya liburan. Yeah. Nah. Percis, nah, teman kita. Pulang kampung. Nah itu. Jadi fix ya bapak-bapak jenaka. Oke, siap. Oke. Mantap. Lanjutkan. Tapi yang video yang sudah sempat di taping di Pinguin Hitam nanti bakal beberapa kita posting di KT Channel ini gitu. Nah, di si KT Channel ini pertama yang ngisi nanti Pak Ronald, Pak Tarman, saya, terus istri juga nanti ada bakal ngisi cerita-cerita misteri. Waduh. Kan gitu. Si pocong berbaju hitam. Bukan. Ah, gua kepet. Oke. Sepakat ya? Sepakat. Jadi kita itu bakal explore lah ya, explore. Jadi bukan hanya berbicara seperti ini aja ya, tapi kita bisa eksplor ke luar juga. Keluar, jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan, terutama luar Gunung Kawi. Mau jadiin tumbal. Ya. Oke. Gimana menurut Pak Tarman? Oke? Oke. Kan dia ngasih nama, Bapak-Bapak Jenaka. Ya. Jadi Jenaka itu, kita ini mumpung karena kita masih bapak-bapak, jadi kita itu kenapa jenaka, jadi jejak nakal. Ya karena kita masih bapak-bapak. Ya kan? Kalau sudah, kalau sudah merit bukan jenaka. Iya. Bala petaka. Oke. Kayaknya untuk video pembuka di Bapak-Bapak Jenaka cukup sekian lah ya kan? Oke, siap. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Okay. Salam Bapak-Bapak Jenaka. Salam Bapak-Bapak Jenaka.